Selamat datang di channel Patar Tutorial. Saya doakan semuanya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baiklah, di sini saya akan membahas cara membuat status WA kosong ya. Gimana sih? Oke, langsung saja kita ke WhatsApp-nya. Misalnya ini ya. Ini saya klik status. Nah, di sini saya klik status yang ini ya, tulisan ya atau berupa kata. Ini kan kalau dari sini langsung kan nggak bisa ya, harus kita klikkan salah satu huruf atau tanda baca baru tombol ini keluar gitu, baru bisa buat status gitu ya. Jadi gimana caranya supaya tidak ada status sama sekali tapi bisa gitu? Nah, oke, caranya langsung saja ke sini, ke Google Chrome-nya, lalu ketikkan di sini ya, ketikkan font blank generator. Nah, ini dia, ini udah keluar ya. Kemudian ini font blank generator ini ya, tinggal tuliskan saja contoh, kemudian enter. Nah, ini udah keluar, lalu saya klik ini ya, ini yang kedua, terserah mau yang pertama sama saja. Nah, kemudian ini ya, cari kolom yang ada tulisannya copy ini, kemudian ini kita copy ya, kemudian langsung ke WA-nya. Nah, ini ke WA-nya, langsung ke status, kemudian kita buat status yang berupa huruf atau angka ya. Nah, di sini, jadi di sini langsung saja di tempel ya ini. Oke, nah keluar dia ya, keluar. Tapi padahal tidak ada huruf atau tanda huruf, tanda baca sama sekali ya. Oke, lalu saya enter ya. Nah, ini ya, itu artinya status saya ini kosong ya, tidak ada tulisan atau huruf atau tanda baca sama sekali ya. Ini dia, saya buka. Nah, ini ya. Nah. Oke, gitu ya, cara mudah membuat status WA kosong ya. Selamat mencoba, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.